Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن wa sadaqallahu al-azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimat wal ummahat arsyadani wa iyakunallah. Pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tambahkan rasa kekaguman, ketakjuban kita kepada nikmat-Nya yang tak terhingga. Semoga dengan syukur itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, benar-benar pasti aku akan menambahkan untuk kamu. Kemudian kita juga menghantarkan salam serta salawat kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Pada pembahasan kita saat ini, kita masuk pada halaman 253, yaitu keyakinan bahwa gelang dapat mendatangkan keberuntungan. Gelang dapat mendatangkan keberuntungan. Berkaitan dengan keyakinan, ada anak-anak muda, baik laki-laki atau wanita, taruh gelang yang dari kulit, ya, dikasih tali, ini tali, kemudian ini ada yang dari kulit, katanya kalau ini dipakai maka ini akan membawa keberuntungan. Ini adalah keyakinan yang disebut dalam akidah kita dengan gelar tamimah, jamaknya tamaim. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, lihat dalam hadisnya, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Justru kebalikan itu yang akan Allah jadikan terhadapnya. Kebalikan, kalau dia menganggap ini membawa keberuntungan, yang terjadi adalah itu akan membawa sial. Makanya, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan atau melingkarkan pada dirinya, pada tubuhnya, pada mobilnya, di rumahnya, di tanahnya, tamimatan, satu tamimah, ya, yang kayak tadi yang saya katakan, maka fala atammallahu lah. Maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyempurnakan, tidak akan pernah selesai toh. Tidak akan pernah elok, tidak akan pernah keinginan baik yang diinginkannya itu akan sampai. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan, manik-manik atau sesuatu, kalau diletakkan ini maka dia akan terjaga dari dijahili orang segala macamnya. Wada'atan, ya, menggantungkan kepada, umpamanya dia tinggalkan tanah, dia tinggalkan kebun, lalu digantungkan sesuatu di situ, maka ini juga fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui niatnya. Yang maling tetap aja maling. Ya,
Kalau datang orang jahat, tetap aja akan bisa berbuat jahat. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang ibu-ibu, di mana di tubuh anak gadis kecilnya melingkar berbagai macam lingkaran. Di pinggang anak gadis itu, di lehernya, di kedua tangannya, kemudian di kedua kakinya. Rasul berkata, ibu muslimah enggak? Iya, kata ibu itu. Kenapa ibu taruh ini semua? Kenapa ibu lingkarkan ini semua? Apa kata ibu itu? Agar dia selamat dari bahaya ini, bahaya itu. Kata Rasulullah SAW, yang menjaganya Allah. Yang menjaga anak ini Allah, bukan benda-benda seperti ini. Jika engkau tidak melepaskannya, maka engkau bukan umatku, kata Rasul. Coba lihat. Nah, betapa banyak orang-orang kita hari ini, sampai hari ini, apalagi di kampung-kampung, yang masih percaya dengan hal-hal seperti ini, dengan benda-benda macam ini. Maka perlu diyakini, orang yang justru diletakkan jimat pada dirinya, dia akan menjadi sasaran empuk bagi bangsa jin. Seolah-olah itu adalah simbol agar jin-jin dan setan berkumpul untuknya. Malah itu menjadi paimbau istilahnya. Paimbau jihin jo setan. Maka apakah kita rela kalau diri kita menjadi sentral sasaran bagi bangsa jin? Tidak maulah. Kalau tidak mau, jangan menggantungkan benda-benda macam itu. Tapi Ustaz, kalau dia tidak kita lingkarkan di tangan Ustaz, tidak kita lingkarkan di leher, tidak di pinggang, tidak di kaki, tetapi kami bawa-bawa dalam dompet. Kami bawa-bawa ke dalam tas, kami letakkan dalam tas. Ibu-ibu yang kami muliakan, namanya makhluk bangsa jin. Dia itu hampir sama dengan sinyal. Ada HP dalam mobil, dalam tas kita. Selama ada sinyal, sinyal ini apa? Maka dia akan masuk ke situ. Ibaratnya begitu ya, Bu ya. Dia akan masuk ke situ. Jin dan setan akan merasa seperti ada sedotan yang kuat untuk mendatangi seseorang yang pada diri seseorang itu ada jimat. Apakah jimatnya di pinggang, di leher, di atau dalam tas, atau digantung di mobil. Celaka betul orang kalau sempat dia gantungkan jimatnya di mobil. Maka mobilnya, kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan banyak kendaraan-kendaraan untuk setan di akhir zaman. Ibu tahu kendaraan seperti apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah di akhir zaman? Kendaraan yang diisyaratkan oleh Nabi adalah pelananya nanti panjang-panjang dan kosong-kosong, kata Rasulullah. Disitulah setan akan banyak menumpang. Pelananya. Ibu tahu pelana kendaraan kuda menada panjang. Apa yang dia maksud? Iya, dan banyak yang kosong. Orang nanti di akhir zaman akan punya kendaraan untuk setan. Kendaraan untuk setan. Mobil-mobil ini, kalau seandainya ibu mau tahu, dia akan menjadi rumah bagi setan. Setan itu sangat suka seperti manusia suka. Dia suka berlindung dari yang panas, suka berlindung dari yang hujan. Kalau enggak kena aja oleh panas dan hujan, ala jadi itu dia. Kalau ada rumah, lagi lebih bagus. Enggak ada rumah, setidaknya mobil lah. Makanya bu, kalau mau masuk mobil, mobil kita udah lama di bagasi. Atau, ya, ibu alhamdulillah masuk rumah, ibu baca bismillah. Sehingga setannya enggak bisa. Ibu ruqyah rumah pagi petang dengan cara zikir pagi petang. Insyaallah setan enggak bisa di rumah. Ibu tahu salah satu tempat yang paling nyaman bagi setan adalah mobil. Mobil. Jadi kalau begitu, sebaiknya kalau ibu masuk mobil, persis seperti kita memperlakukan rumah. Bismillah. Buka pintunya, bismillah, masuk. Kalau ibu tutup, juga tutuplah dengan bismillah. Ya, titipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lama mobilnya sudah tidak dipakai, bersihkan tempat duduk kursinya. Pasti dia sudah berzina dalam mobil kita. Pasti dia sudah ee. Pasti dia sudah pipis dalam mobil kita. Maka kejahatannya itu kita lakukan dengan percikan dengan air yang sudah diruqyah dalam mobil itu. Nah, atau dipel dia, anduk basah pokoknya. Dipel tempat duduknya itu dengan air yang sudah direndamkan dengan anduk yang sudah direndamkan dengan air ruqyah. Insyaallah semua dampak-dampak negatif mereka itu akan hilang, dan bahkan mereka di dalam juga akan hilang. Begitu ya, Bu ya. Akan ada nanti kendaraan-kendaraan untuk setan, kata Rasulullah, dan itu cocok sekali untuk zaman sekarang. Oto tapi tidak bawa penumpang. Kok dapat oto wa acok diisi, Bu. Acok dipakai tiap hari mukasiknya. Ya. Tapi kalau sudah tinggal oto kita, kalau sudah tinggal mobil kita 2-3 hari, dijamin mobil itu sudah ada setan-setan di dalamnya. Sudah ada jin-jin di dalamnya. Jangan punya mobil berlebih-lebih kemudian enggak dipakai. Silakan punya mobil satu keluarga, ada satu untuk suami, satu untuk istri, asal dipakai tiap hari.
Dipakai tiap hari. Labas. Taib. Ada pertanyaan? Termasuk dalam kesehatan itu. Termasuk. Termasuk. Ini yang kata Rasulullah kepada seorang lelaki ya. Mahadihi. Ketika seorang lelaki menggunakan gelang kuning di tangannya. Mahadihi. Apa ini kata Rasul pada laki-laki ini? Jawab laki-laki itu, innaha wahinah ya Rasulullah. Innaha wahinah ya Rasulullah, ini adalah wahinah. Yang dimaksud dengan wahinah menurut urf Arab, yang dimaksud dengan wahinah adalah benda yang dipakai untuk mendatangkan kebaikan berupa kesehatan dan mencabut penyakit. Hah? Kalau ini dipakai, saya sehat. Kalau ini dipakai, energi buruk, penyakit semacamnya akan dilemahkan oleh benda ini. Ya, maka ini adalah wahinah. Kata Rasulullah SAW, inzi'aha. Inzi'aha, lepaskan benda ini. Lepaskan benda ini. Innaha la tuziduka illa wahana. Sesungguhnya benda macam ini tidak akan menambahkan engkau kuat. Menjadi sehat awak, menjadi kuat awak. Tidak, kata Rasul. Innaha la tuziduka illa wahana. Justru yang terjadi, engkau semakin lemah. Engkau semakin lemah. Baik fisik makin lemah, juga keyakinan makin lemah. Den dek karena makai ko sehat den. Hah? Den dek karena ko den jarang penyakit. Berarti keyakinannya kepada Allah sudah tidak ada. Karena ini dia sehat, karena ini dia kuat. La haula wala quwata illa billah. Jadi ibu, inzi'aha innaha la tuziduka illa wahna. Tayib. Jadi menggunakan gelang, gantungan tertentu, benda-benda tertentu pada fisik kita, diletakkan di mobil, letakkan di dalam tas, digantung di rumah atau di kebun, di mana saja, dan itu disebut dengan tamimah atau apa tadi, wahinah. Dua-duanya kata Rasul, innaka immutta wahya alaik fa'aflah ta'abada. Sempat engkau mati sementara gelang macam ini masih ada bersama engkau, ma'aflah ta'abada, selama-lamanya engkau enggak akan selamat. Apa maksud Nabi ini? Nak ke masuk surga bagai wang doh. Neraku tempeangnya. Karena dia masih mempercayai benda-benda tertentu bisa menyelamatkannya. Benda-benda tertentu bisa melindunginya. Ya. Artinya dengan zat benda itu. Kecuali kalau benda itu dipakai. Pokoknya kita buat pistol. Aku bisa menjaga den ko. Ya. Dalam keyakinan bahwa kalau dipakai. Itu bagus. Tapi kalau dengan telatak saja nyonyol bisa menyelamatkan awak. Itu dah syirik itu. Ya. Pisau kalau kita simpan dalam sarangnya dan kita bawa kemana-mana, kita merasa sedikit aman. Kenapa? Kalau ada penjahat, saya bisa membela diri umpamanya. Aduh senjata den. Ini masih bisa diterima. Tapi dilatak saja, nyo, di sarung saya disiko kan, di parui, keris-keris zaman dulu. Ah, itu benda di dalam kuah, nyo bisa menyelamatkan den. Ini syirik. Ustaz, ya. Bagaimana kalau orang yang letakkan di rumah kita atau di rumah kita? Biar saja orangnya musyrik, tapi kalau kita tahu musnahkan segera. Ya banyak orang nampak, ibu sudah tahu musnah kan? Ya, tapi tempatnya itu nak tahu. Nah, terus ibu mau carinya kemana? Tidak tahu mbah. Ya ibu saya tidak tahu mbah, apa boleh mbah? Ibu saya punya rumah tidak tahu loh. Oh tidak. Cuma kalau kita tahu dia sudah masang itu, semaksimal mungkin, sedaya upaya mungkin, kita harus berusaha mencarinya bu. Lalu musnahkan. Sebab apa? Sebab itu memancing mendatangkan jin dan setan. Nah, itu menjadi pemancing, penyedot. Aura negatifnya itu memancing dan mengundang setan. Saya ibaratkan kayak tadi bu, ya, setan itu gentayangan di mana-mana. Ibarat sinyal itu ada di mana-mana. Dalam ruangnya ada sinyal nggak? Tergantung ada bendanya nggak yang aktif. Kalau ada handphone yang aktif, maka dia akan langsung nyambung ke situ. Nah, inilah jimat-jimat itu, sebenarnya bendanya itu. Jin di mana-mana bergentayangan, tapi ketika dia merasa, oh, orang ini ada nih, maka dia akan menuju kepada orang itu. Nah, mulai nyoba tenggek di mana-mana. Mulainya bahkan dia akan mencari masuk untuk ke tubuh kita. Alangkah malangnya nasib orang ini yang enggak ngerti perkara ini. Jadi usahakan dapat. Ya. Istilah-istilahnya ini kan tamimah, wada'ah, wahinah. Wahinah. Wahinah kalau di Arab itu kan bagus kayak ini. Tapi sebenarnya kan dari bahasa Arab itu udah jelek. Bahasa Arabnya udah jelek. Kalau tamimah itu penyempurna, itu maksudnya dengan saya tamimah itu dari tamma loh. Ya, tamma, makanya fala atammallahu lah, ya kan?
dia niatnya kalau pakai kuah dia tambah rancak nampak dia orang. Kan begitu kan? Kalau dia pakai kuah dia tambah apa kau? Tambah percaya diri, orang tambah sagan ka den. Kalau dia menggunakan itu, maka itu disebut dengan tamimah. Kalau wahinah dari wahana. Wahana apa artinya? Lemah kan? Wahinah itu anti lemah. Kalau dia pakai ini dia akan kuat, dia tidak akan sakit, dia akan sehat. Makanya wahinah namanya. Kalau yang apa satu lagi? Wada'ah. Wada'ah itu dari wada'ah. Wada'ah itu penitipan. Jadi dia titipkan keselamatan tempat ini kepada benda ini. Ya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Paham? Biasanya orang Manggaleh ayam biasa digantungkan dan jadi kadeh, di lapau-lapaunya. Tamimah itu jadinya. Penglaris atau apa semacamnya. Itu disebut dengan tamimah. Khalas? Nyonya? Silakan ada yang lain Ibu yang mau bertanya? Ustaz. Yep. Bagus Ibu, kalau itu memang Ibu mimpi di rumah kita ada jin, memang betul-betul ada jin. Memang betul-betul ada jin. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini rumah kita, ini tempat tinggal kita, dia ilegal dalam rumah kita. Senang saja. Nabi mengatakan, bacakan 10 ayat dari surah Al-Baqarah. 4 ayat pertama, kemudian 3 ayat dari ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. 3 ayat penutup, dan 10 ayat ini pengusir jin dan setan dari rumah. Bacakan Bu dengan suara keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras ya kayak gini. Nah, dibacakan, niatkan satu rumah, maka rumah atas, rumah bawah insyaallah akan diusir oleh Allah jin dan setan. Allah turunkan malaikat-malaikat, Bu. Atas keberkahan 10 ayat dari Al-Baqarah ini Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan mengusir. Yang akan mengusir walaupun rumah kita ada 2 lantai, ya. Tapi keraskan bacaannya. Niatkan untuk bacaan ini untuk mensterilkan rumah kita dari. Tapi kalau rumah sudah lama dihuni, ditambah dengan percikan air ruqyah ke seluruh ruangan rumah sampai ke atas-atas. Kalau sudah lama tidak dihuni. Ya? Bu ya? Kalau tip muratal. Ya. Bagus, Bu. Kebalikan kalau musik dihidupkan di rumah, berbagai penjuru jin-jin itu akan datang langsung. Ya, kalau musik dihidupkan dalam rumah, segala jin dan setan, baik itu jin terbang atau jin darat, jin tanah, jin langit, semuanya akan mudah menuju ke tempat kita. Jadi musik itu kan haram. Ketika tahu musik itu haram dan kita adakan di rumah kita, selama ada dosa dan maksiat di rumah itu berjalan, maka seluruh kejahatan akan sampai ke rumah itu.